Halo semuanya, balik lagi bersama gue Previncian. Kali ini gue akan jelaskan tentang cuisine ya, cuisine. Nah, di sini ada cuisine yang kita bisa sebut cooking untuk menjadi chef. Jadi enggak sebenarnya si cuisine ini bisa dibilang ransum ya. Kalau di game-game MMORPG ransum. Nah, dari ransum ini bisa nambahin BR. Contohnya misalkan kalau yang egg noodle dia nambah BR sekian, terus nambah mashed potato sekian nih contohnya. Gue ambil yang ada di bank. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak egg noodle nambah BR 2400. Ter kalau gagal dapetnya kayak pop mie tapi yang pop mie BR seribuan. Terus ada lagi cold millet soup, terus ada lagi Garden Cloud, bisa sampai mentok level 15. Yang pertama kebuka sih ini gue Mutant Stew with Potatoes. Terus ada lagi, ada bukan ada lagi sih, ada banyak ya, ada banyak resep yang harus dibuka. Jadi untuk level pertama ini egg noodle, mashed potato, cold milk soup, sama fishball. Nah, yang ini belum kebuka ini harus ada poin 300. Nah, ini bisa dibeli dari sini. Nah, ada culinary shop, kalian harus punya poin 300. Terus kita beli flowery fish fillet recipe, habis beli resep ini baru kita bisa buka. Baru kita bisa buka buat masak. Ntar keluar itemnya apa aja yang harus dibutuhin. Nah, ini gue belum buka yang ini karena kemarin gue fokus nabung poin buat beli si Magic Lamb Chops ini. Oke, jadi level 1 sampai level ya level 1 level 4 ya atau level 5 kita naikin pakai egg noodle, mashed potato, cold millet soup sama fishball. Nih kebuka. Terus lanjut lagi di level 5. Ini ada plain omelette. Terus ada garden cod pizza. Ada fish and lamb skewer. Terus ada lagi warrior chowder. Nah, ini yang warrior chowder ini dia juga butuh apa namanya? Butuh ini ya. Butuh resep ya. Jadi habis kita buka resepnya baru ntar bisa masak kita. Jadi percuma kalau kalian masak tapi nggak punya resepnya. Jadi ini nggak bakal kebuka nih. Ntar dia bakal ngasih tahu nih si Sirle ini bakal ngasih tahu lu butuh resep bla 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 kalau mau buka water solder. Nah, jadi kalau kalian masak terus bahannya tepat, nah si Sirle bakal ngasih tahu nih bahannya tepat nih. Ini kali ini gua nggak bisa ngasih tahu karena figur gua habis. Karena figure gue nol, jadi gue cuma ngasih tau bahan-bahannya aja di sini sama penjelasannya. Nah, abis ini mentok di level sama satu lagi ya, mas spaghetti ya di level 5 ya, mas spaghetti. Terus ada lagi di level 10 ntar bakal kebuka ini Beijing Chicken Wrap, terus BBQ. Nah, kalian bisa bikin yang warna biru ini. Nah, di sini kan kita butuh chicken ya. Nah, chicken ini bisa dibeli dari pakai poin culinary shop ini chicken, atau enggak kalian bisa judi dari sini. Nah, kitchen guide paket ini macam-macam, kalian bisa dapat culinary point itu random ya, dari culinary point kecil 50, terus 25 kalau nggak salah, terus 75, 150, 300, gue pernah dapat sampai 500. Terus juga bisa dapat yang ini juga nih, yang legendary ini nih. Nah, terus bisa juga dapat yang cacatnya ya, chicken gitu-gitulah. Yang jelas ini kitchen guide paket ini keluar di cooking level 10. Oke, balik lagi. Nah, si chicken ini juga nggak harus beli dari cleaner point ya. Kita juga bisa dapat dari si ayam. Jadi kalau cookingnya udah level 10, nah ini bisa dapat chicken dari sini nih. Nah, kayak gitu. Tapi emang keluarnya emang agak susah.
Ya, coba kita up terus nih ya. Kita coba up terus nih. Wah, nggak, belum dapet. Wah, belum dapet. Nggak dapet, dapet. Wah, nggak dapet cuy. Nah, ini kita dapat chicken ya. Tuh, kita dapat chicken dari si ayam. Memang agak susah dapetin ya. Balik lagi ke si cuisine ini atau culinary. Jadi di level 10 kalian bisa buka makanan-makanan yang biru. Nah, makanan-makanan biru. Tuh, makanan birunya. Nah, alaskan. Nah, untuk ini bakal butuh pepper. Jadi kalau kalian ini black pepper bisa dapat dari rakun. Nah, itu rakun juga random juga. Kadang gue juga sering dapat dari yang mama rakun juga dapat. Nah, black pepper juga bisa dapat balik lagi ke culinary shop, bisa dapat dari kitchen guide paket. Nah, di sini kita masih butuh si black pepper ya. Bahkan sampai ini nih kalau nggak salah ini burger chicken ya, burger chicken itemnya dia kalau nggak salah pakai chicken sama black pepper. Ntar gue kasih tahu di deskripsi apa aja bahannya. Terus ini sini ada magic lamb chops. Nah, magic lamb chops ini kita juga butuh daging sama si black pepper. Nah, di sini dia juga butuh resep. Nah, resepnya ini harganya 750. Nah, gitu. Jadi gunanya kita judi atau nabung poin ya untuk beli-beli resep ini. Kita butuh resep yang mana nih? Tuh, ntar kalau kalian pertama kali buka, misalkan ini kan belum pernah kebuka nih. Kalau kalian ntar pertama kali buka, kalian bakal ada namanya sini, ingredient inventor siapa. Itu. Nah, untuk yang level 15 sendiri gue baru buka satu. Di sini ntar bakal keluar ungu semua ya di sini ya, keluar ungu. Gue baru keluar satu. Lemlek 2 biji, 1 biji potato, 1 biji tomato sama 1 biji carrot ya. Ini lumayan susah juga, gua berhasil juga di level berapa nih sekarang nih, di level 17 ya, dengan berapa nih, dengan sukses ratenya 40%. Gua dari awal berarti dari 15 ke 17 gagal terus, tapi lumayan yang ini buat naikin level lumayan dibanding kalian pakai paper bla bla bla. Kalau bahannya juga belum pasti, mending bahan yang pasti untuk naikin level, karena ujung-ujungnya sukses rate kan nambah tiap level. Kita ke 18, ke 19, ntar naik lagi ke 20. Kayak gitu. Jadi segitu aja dari gua. Untuk bahan-bahannya kalian bisa cek juga ntar di deskripsi bahan-bahannya. Atau enggak kalian bisa lihat langsung dari video, tinggal di pause. Oke. Tuh. Oke ya. Oke, segitu aja dari gue. Oh ya, buat tips and trick-nya, di sini kan gue udah level 17. Level 17 ini gue naikin, gue butuh ini ya. Misalkan gue butuh daging, lem, lek. Nah, kalian cari teman kalian yang level di bawah level 15 culinary point-nya. Nah, mereka kan masih butuh chicken tuh. Mereka kan masih fokus naikin yang BBQ untuk naikin level ya, atau Beijing. Dia kan masih butuh chicken. Nah, kalian tukeran chicken sama lem lek. Jadi sehari kan 10 tuh lumayan, tukeran untuk dapetin
lemlek. Jadi kalian gak harus buang-buang waktu nunggu 3 jam untuk 6 lemlek. Jadi gitu aja dari gue. Ntar kalau ada update tentang culinary atau cooking ini, gue bakal update lagi videonya. Kali ini gue bakal stop dulu sampai level 15. Ntar bakal update lagi untuk level 20 mungkin, kalau udah kebuka semua level 15 nya dan udah kebuka juga yang 20. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe. Kalau ada komen atau saran atau kritik bisa ditaruh di channel gue. Sampai jumpa lagi, see ya.